Aksi realistis belanja perlengkapan bayi habis puluhan juta disorot dibandingkan dengan Nagita Slavina. Ria Ricis diketahui sedang menunggu kelahiran anak pertamanya dengan sang suami Teuku Ryan. Ia segera berbelanja untuk memenuhi keperluan bayinya nanti. Dalam sebuah video, tampak Ria Ricis tengah berbelanja di sebuah toko bersama sang suami. Dalam video, Ria Ricis dan suami sedang berada di kasir untuk membayar semua belanjaan. Sang petugas kasir lantas menyebutkan jumlah item dan jumlah harga dari perlengkapan bayi yang dibeli oleh YouTuber papan atas itu. Ternyata, ada lebih dari 130 item yang dibeli dengan harga mencapai 43 juta rupiah. Oh, 40 juta doang, ucap Ria Ricis sambil menodongkan tangan ke suaminya. Passwordnya tahu kan ya? Ujar Teuku Ryan sambil menyerahkan dompet. Kartunya yang mana? Ikhlas nggak? Ridho nggak? Iyalah, tanggung jawabnya orang dia yang bikin begini, ucap Ria Ricis. Para netizen lantas menyoroti aksi pasangan suami istri itu saat membayar belanjaan di kasir. Ada juga yang membandingkannya dengan sikap Nagita Slavina saat berbelanja, yaitu menyensor total belanjaan.